Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa turut menanggapi aksi intoleran yang terjadi di kawasan bencana erupsi Gunung Semeru. Aksi yang dimaksud terkait video seorang pria yang dengan sengaja menendang sesajen warga Lumajang. Video tersebut menuai banyak kecaman lantaran dinilai tidak menghormati tradisi warga lokal. Dikutip dari surya.co.id, pernyataan Gubernur Kofifah itu disampaikan di Gedung Grahadi Surabaya pada Senin 10 Januari 2022. Gubernur Kofifah sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi. Ia menilai perbuatan tersebut sudah mencederai adat istiadat lokal. Aksi tersebut menurutnya kurang mencerminkan sikap kebinekaan sebagai warga negara Indonesia. Gubernur pun berujar, aksi pria yang menendang sesajen itu telah menyinggung budaya dan adat istiadat warga Lumajang. Seharusnya, oknum pria tersebut menanyakan ulang pada warga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan begitu, ia berharap aksi semacam ini tidak terulang ke depannya. Sebelumnya, video pria yang menendang sesajen itu viral setelah diunggah oleh akun Twitter @setiawan3833 pada Sabtu 8 Januari lalu. Dalam video terdengar suara seorang pria yang diduga mengomentari soal adanya sesajen tersebut. Tampak pria itu membuang sesajen yang disebut sebagai sarana tradisi ruatan warga Lumajang. Atas kejadian itu, polisi tengah memburu pelaku dalam video tersebut. Dugaan sementara, pria yang menendang sesajen di kawasan Semeru itu merupakan seorang relawan. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!